Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, terkhusus pemirsa Jek TV yang dirahmati Allah. Sudah 11 hari kita melaksanakan berbuka puasa dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan buka puasa yang ke-12 di hari ini. Artinya kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama 12 hari. Selama 12 hari ini alhamdulillah kita telah menerima latihan-latihan, bahkan pembelajaran kepada kita dan keluarga semua untuk pertama tidak melakukan apa-apa yang dilarang manakala kita berpuasa, khususnya yang membatalkan puasa dan termasuk hal-hal yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Pembelajaran ini alhamdulillah telah dapat kita laksanakan, tapi harapan kita tentunya adalah apa yang menjadi makna dan hikmah daripada bulan puasa, khususnya hikmah dari puasa Ramadan, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, juga tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, pahala puasanya ini. Mudah-mudahan hikmah ini tidak hanya ada pada Ramadan, dalam artian tidak hanya kita lakukan dalam Ramadan, tapi setelah habis Ramadan pun harapannya kita adalah tetap melakukan hal-hal yang sifatnya ada larangan, ada perintah, dan ada pencegahan dan upaya untuk meninggalkannya. Tentu ini semua didasari dengan sebuah keyakinan. Dan kalau keyakinan tetap mantap, meresap, menancap di hati kita masing-masing selama Ramadan ini, insya Allah akan mudah untuk dapat kita teruskan apa yang kita lakukan dalam Ramadan ini pasca Ramadan nanti. Sebuah keyakinan yang menancap di hati kita yang merupakan dasar untuk semuanya itu, yaitu sebagaimana saya sampaikan di hari yang lalu bahwa ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa dalam beribadah ini, dalam beraktivitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ini, harus kita meyakini bahwa seakan-akan kita melihat Allah. Tapi karena yakin kita tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, tapi harus kita yakini bahwa Allah melihat kita. Maka sama halnya dengan konteks meninggalkan apa yang dilarang waktu kita melaksanakan puasa, bahkan harus kita tinggalkan karena mencederai puasa kita, sumber dan dasarnya adalah sebuah keyakinan ini yang kita bisa dengan redaksi lain adalah, ya Allah, innaka basir, ya Allah, engkau mah melihat, ya Allah, apapun yang kami lakukan, di kapanpun kami lakukan, di saat manapun kami lakukan, dengan siapapun kami lakukan, bersama-sama bahkan, ya Allah, engkau tetap melihat, ya Allah. Yang kedua adalah, innaka sami', ya Allah, engkau tetap mendengar, ya Allah, apa saja yang aku ucapkan, ya Allah, apa yang terkeluar dari lisanku, ya Allah, engkau maha mendengar, ya Allah. Sendirikah, ada orangkah, dimanapun kami berada, dikala menyiapkan sesuatu, engkau maha tahu, ya Allah, engkau maha mendengar, ya Allah. Selanjutnya, apapun, ya Allah, apapun yang tergetar dalam hatiku, ya Allah, apakah husnuzon atau bahkan su'uzon atau berprasangka dengan apapun bentuknya, ya Allah, kalimat apapun yang muncul dari hati, ya Allah, engkau maha tahu, ya Allah. Karena ya Allah, innaka alimus syahadah, engkau maha tahu, ya Allah, alimul ghaibi was syahadah, engkau maha mengetahui dengan yang ghaib, apalagi yang ada bisa dilihat dengan kasat mata ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah ke depan seterusnya setelah luar puasa ini kita tetap yakin untuk takut melakukan hal-hal yang tidak ada Allah, karena apapun bagaimanapun dimanapun kapanpun Allah tetap melihat kita. Sama hanya untuk mengucapkan hal yang dilarang oleh Allah, apapun namanya, kita pastikan Allah mendengar kita. Allah mendengar dimanapun kita berada, dimanapun kita mengucapkannya. Dan insya Allah yang ketiganya, kita tidak boleh berkata hati kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
apalagi menggunakan sebuah keyakinan dan seterusnya. Karena Allah Maha mengetahui apapun yang tersirat, apapun yang tersurat. Kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan latihan ibadah puasa ini dalam rantian untuk bagaimana pengabdian yang sempurna kepada Allah mudah-mudahan berjalan mulus dan lancar. Sambil berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan aturan-aturan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.